GNA, gimana cara melakukan GNA secara online? Berikut ini ada video tutorialnya. GNA, kita cara melakukan di GNA. Pertama kita buka browser kita, jadi kita buka Google Chrome. Berikutnya kita ketik peta pencarian Google, kita ketik klik di sini. Setelah kita ketik klik di sini akan muncul klikzin.id, kita klik saja klikzin.id. Oke. Kita masuk ke sini, kita pilih bagian menu, kita pilih lowongan kerja. Setelah kita pilih lowongan kerja, kamu bisa scroll ke bawah. Di sini ada banyak sekali pilihan. Di sini kita fokus ke GNA. GNA. Di mana GNA? Kita cari logo GNA. GNA. Di sini ada banyak sekali lowongan kerja yang dapat kalian lamar. Salah satunya di GNA. Nah, saya scroll ke bawah. Di sini ada PT KAI, Shopee, Lazada. Si cepat GNA, kita klik GNA. Untuk di GNA sekarang ini belum ada posisi yang tersedia. Bisa klik sini karir. Nah, yang kamu dapatkan di sini ada kompetensi, kompetensi benefit, karir. Seleksi proses recruitment, sesi administrasi, psikotes, wawancara, itu. Nah, untuk kalian yang berminat, hati-hati penipuan. Nah, OJN itu miliknya Tiki. Oh, Amar Kalibir. Ini udah ada coba topik guys. Masa lamar sekarang. Daftar dulu. Seperti biasa daftar. Terus setelah itu masukkan email, nomor HP, KTP dan sebagainya. Selama sekarang gitu, mudah sekali bukan? Untuk di websitenya sih belum ada lowongan kerja, tapi di Kalibir dia tersedia. Ini Kalibir resmi karena ini direkomendasikan langsung oleh website resminya guys, jadi bisa dicobalah. Itu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Nah, itulah gimana cara melamar di GNA secara online. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.